Oke, ini sekarang kita lagi proses pengambilan madu. Ini si malu ya, caranya disemprot-semprot dulu. Supaya jinak. Supaya jinak ya. Pakai asap. Pakai asap gitu ya. Ini pakai perlengkapan lengkap ya, pakai baju, pakai sarung tangan, pakai akan kita panen ini. Ya. Ini jenis Apis Serana. Serana. Pakai apa? Ini telur jantan. Oh, bukan ya? Buang-buang saja. Oke. Itu telur jantan itu kita buang, karena kalau kita pelihara itu sangat merugikan peternakan. Oh gitu. Oh gitu, dibuang ya? Iya. Oh. Nanti kita belajar ke sana mengapa harus dibuang. Oke. Ah, ambilkan karet. Ini bang, udah berapa bulan nih bang? Ini? Koloninya? Ya. Ini koloni kesayangan kita, kebetulan udah ada 1 tahun. Oh, 1 tahun ya? Tapi udah bolak-balik panen. Gitu ya. Sampai dia udah pecah ratu. Ini dia. Iya. Ini ratu ini. Itu ratunya? Okay. Ratu baru. Oh. Udah? Berapa bisa menghasilkan sekali panen berapa kilo bang? Rata-ratanya 1,5 kilo sampai 2. Oh, untuk 1 kotak gini ya. Ini caranya harus jikat. Oke. Okay. Rumah-rumah berlapis itu juga merugikan kita. Iya ya. Oh, juga gitu. Oke. Okay. Ini yang madu yang di atas, yang ini anakan. Nah, anakan. Ini kan anakan betina. Ya. Aduh. Ya. Banyak kali sel ratunya ini. Wah ya.
biar kita pernah ngerasain royal jelly dulu. Royal jelly. Kita panen sedikit aja karena ini isinya pollen. Oke. Oh, dipotong gitu. Iya, kalau kita mau main madu sarang kita potong. Nah, ini dapat jantan lagi. Kita buang lagi. Pokoknya jangan dikasih lah. Jantan itu terlalu banyak di koloni. Itu merugikan itu. Iya. Ya. Nah, ini. Oh, itu jantan tuh. Oh, nampak jelas ya. Oh, itu jadi jantan semua itu ya. Harus dibuang. Tapi itu kan ada madunya ya. Ya, enggak apa-apa. Nanti dibersihkan sama dia. Ini baru 3 minggu yang dipanen. 3 minggu ya? 3 minggu. Ini udah banyak gitu ya. Jadi kita memang harus rajin buang jantan. Iya ya. Nah, ini madu banyaknya. Wah. Banyak ya. Nah. Iya ya. Wah, itu madu semua. Wah. Ini as tumpah, Bang. Hah? As tumpah. Tuh. Mana? Aja itu. Itu banyak itu, Bang. Di mana? Udah banyak kayaknya. Ini madunya. Inilah madunya di sini numpuk. Allah. Madu semuanya. Wah, sampai ada suara sendiri ya. Ya, lepasi aja karena ada jantannya. Kita mau buang jantan. Coba tunjuk kamera, Bang. Nah, yang mana, Mbak? Yang ini jantan. Koloni jantan. Oke. Harus dibuang ini. Iya, iya, iya. Jantan dibuang. Maksudnya bibit untuk bakalan jadi jantan ya. Iya. Ya. Jangan dikasih hidup. Iya. Awas tuh, Bang. Di ladang kopi pun banyak seperti ini, Bang ya. Banyak, makanya di sini kemenangan kita. Kita masih menang di alam sama bibit. Ya. Orang untuk beternak ini kan mahal beli bibitnya. Ya. Sementara kita di sini bibit gratis. Ya. Artinya tinggal maunya aja lah kan. Ya. Kalau di kota bisa nggak ditaruh gini, Bang? Bisa, tapi dalam skala besar kita harus rajin menanam bunga kalau mau kita. Ya. Oke. Paling ini kita potong ini madu yang di dalam biar aja untuk persediaan.
Siapa, Bang? Oh, Bang Tidis. Hah? Mis pecah-pecah kok. Pecah ratu. Ini dia madu asli dari Simbermun. Gigit ya. Kelana nangi. Juga nih ini, Pak ya. Marah sikit sikit lo. Paling ada sekilonya. Ngur dipanen nih. Sekilo lebih. Amis. Setengah bulan yang lewat. Ini kan mah dia satu kotak itu sampai 7 botol. 7 botol di apa itu limun? Sosro. Oh. Proses panen manual. Yeah. Kita belum pakai alat yang modern. Dibilang ekstraktor namanya. Sebetulnya bukan belum modern kali, tapi model peras. Jadi kita nggak perlu potong si madu. Kita hanya kupas, kita putar, dia akan keluar madunya. Tapi ini kita sistemnya masih manual. Okay. Jadi ini nanti sistem panennya. Kalau kita mau buat madu seperti ini, itu hanya tinggal begini saja. Ini kita kupas. Kita kupas, baru kita peras. Coba. Kecil-kecil aja. Oke, ini proses pemerasan ya, Mas? Iya. Sekarang peras. Sederhana aja. Pakai saringan. Apa dulu, Mas? Pakai saringan gini. Ya. Ini panen manual ini. Ya. Panen manual gini caranya. Ini tinggal kita letak saja ini di atas untuk kecilnya ini. Ini tinggal dikupas gini aja. Oke. Kupas. Oh, gitu aja. Wow. Sebelahnya juga ini kita kupas terus. Nah, ini ditiris, biasanya satu malam turun semua. Oh, jadi satu malam yang ditaruh gitu ya. Ya, jadi inilah akan menjadi madu nomor satunya. Ya. Nanti setelah yang dari sini tidak habis, itu baru diperas. Ya. Baru masuk madu nomor 2. Tapi di sini bisa peras sendiri ya di rumah bisa, ya. Bisa. Okay. Oh iya. Model peras sendiri seperti inilah. Ya, oh berarti bagus. Bagus beli seperti ini peras sendiri di rumah ya, lebih asli dia. Lebih terjamin. Nih. Oke. Okay. Mantap, Mas. Oke. Ini turun semuanya. Ya. Jadi ini memang harus dibuang. Ya, yang ini dibuang itu ya. Yang jantan mau bakal jadi jantan gitu ya. Inilah si jantan itu. Mana. Jadi si jantan itu enggak akan menyengat. Oh, gitu. Kerjanya cuman kawin. Oh. Setelah kawin dia mati. Oh. Sederhana kali tugas dia. Gitu. Berarti yang selalu apa tuh menyengat itu yang betina. Betina. Jadi lebah betina itu ini juga lebah betina. Ratu itu juga betina. Cuman betina yang ini dia tidak punya alat reproduksi sempurna. Yang mana tadi enggak gigi tadi? Ini. Oh, yang ini coba tengok. Oh, ini. Yang ini yang jantan. Nek di kompon kotak, usahake sarang-sarang seperti ini buang.
ini kan udah gak secara produktif. Buangnya dia lahir lagi secara produktif kayak ini. Ya, ini kan sarang produktif ini, mantap gitu loh panen. Orang tuh kan puas lihat panennya. Ini sarang-sarang produktif. Wah, nyom nyom nyom, enak ini. Wah. Langsung. Kita potong dulu. Ah, Mas kayak gini langsung bisa makan ya? Ini. Bisa. Ini. Konsumsi langsung. Oke, Bang. Ini mau ngapain tadi, Bang? Tutorial melihat madu murni. Oke. Ya. Oke. Nah, sama-sama perhatiin. Oke. Lihat yang di dalam. Oke. Kan terjadi sarang lebah itu. Iya. Petak. Oh ya. Dan petak-petak nih ya. Nah, hilang lagi dia. Nah, muncul lagi dia. Kalau digoyang gitu ya. Iya. Itu aja. Oh, itu aja perbedaannya ya. Heeh. Gak bisa ditokoi, gula enggak bakal ditokoi, bisa ya. Gitu. Kalau gula enggak langsung cair mengembang kan. Ini diputar lagi ya keluar lagi dia. Ini kan agak beda tadi kan. Ini lain lagi. Makin jelasin ya. Itu aja dia loh. Kayaknya kalau ada yang ngomong madu Anda dijamin enggak? Ya kita aja di setiap yang beli. Iya. Gitu. Jadi dia bisa melihat kan. Dikasih lagi baru nampak tuh. Oh gitu ya. Emang harus normal kalau bisa gitu ya, yeah, normal. Simbang dia. Bisa diminum. Kalau apa? Pembeli-pembeli langganan teras kita udah kita kasih apa? Bonus. Setiap beli madu di atas 1 kilo dia kalau mau dia minuman kesehatan ini. Polennya ini. Ini. Ini kan bukan madu ini. Ya, ambil dulu. Buat yang polen semua itu. Jadi ini segini Bang, ini beratnya setengah kilo. Setengah kilo ya. Oh. Jadi yang betul-betul asli dia sama sarang-sarang yang jual ya. Bonusnya. Wow. Minuman kesehatan ini. Iya. Yeah. Polen di polen di jus. Di jus. Oh. Oh mantap ini. Gimana rasanya? Silakan cicip ini. Sama ya itu. Sama ya. Sama. Beda sikit. Yang ini agak manis sikit, yang itu pahitnya agak ada pahitnya gitu. Iya. Karena itu buah pokat, Bang. Ada gula ya? Kalah gula. Kalah gula. Oh, manis ini lagi. Oh ya. Ini beda lagi nih. Yang udah kita beda-beda juga rasanya. Beda bunga di cuman mahkota itu mau kita hapus itu Bang. Udah enggak dapat malam kita yang dia bingung.